DPR Kabupaten Tabanan atau yang mewakili beliau,
Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati, yang kami hormati Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Bali atau yang mewakili, yang kami hormati Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Tabanan, dan yang saya hormati Kepala Biro Ekbang Sekretariat Daerah Provinsi Bali atau yang mewakili beliau, yang saya hormati Bapak Sekda, para asisten, para staf ahli, para kepala dinas badan kantor dinas, dan para camat se-Kabupaten Tabanan atau yang mewakili, para perbekal se-Kecamatan Pupuan, para pendesa adat Desa Blimbing, dan yang saya hormati para tokoh, para klien Subak Abian, pekaseh yang berkesempatan hadir, dan yang saya hormati ibu-ibu peserta yang re yang luar biasa yang sudah menyelenggarakan melaksanakan yang re kopi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ibu Bupati yang kami hormati, Kabupaten Tabanan merupakan daerah agraris yang salah satunya adalah Kecamatan Pupuan yang memiliki luas wilayah 17.902 hektar, di mana dari luas wilayah tersebut 43% terisi oleh tanaman kopi dengan melibatkan 7.387 kakak. Dan yang tidak kalah hebatnya, menurut ketua tim Kaping Kopi Indonesia, kopi Pupuan mempunyai cita rasa excellence atau luar biasa. Besarnya potensi yang kita miliki dan terbukanya peluang pasar, baik itu produk kopi robusta konvensional, fine robusta, kopi arabica, merupakan peluang yang besar dalam meningkatkan pendapatan masyarakat tani kita. Dengan potensi yang kita miliki serta adat budaya yang begitu kental di masyarakat Pupuan, sehingga dalam momen hari ini yang terkait dengan hari ulang tahun Kota Tabanan ke-521, kami laksanakan yang re dengan kopi massal di Desa Wisata Blimbing bertujuan untuk memperkenalkan atau mempromosikan kopi Pupuan yang excellent. Ibu Bupati yang kami hormati, untuk mensukseskan pelaksanaan yang re kopi massal secara tradisional ini, kami memiliki target 700 orang para ibu-ibu PKK atau KWT di seluruh desa kecamatan Pupuan. Ternyata berdasarkan perhitungan dari tim Muri Indonesia, realisasi nyangre kopi massal ini adalah 735 peserta. Untuk memunculkan spesifikasi lokalita atau kearifan lokal yang dimiliki Pupuan pada hari ini, kami menggunakan bahan dan alat secara tradisional, baik itu wajan atau kuali yang berasal dari tanah liat, sendok dari batok kelapa, kayu bakar dari kayu kopi tersebut, kipas dari bambu, yang semuanya adalah hasil kerajinan masyarakat kita Tabanan, khususnya di Kecamatan Pupuan Pujungan. Ibu Bupati yang kami hormati, terselenggaranya nyangrai kopi massal ini disukseskan oleh seluruh komponen masyarakat Pupuan, baik lembaga Subak Abian, perbekal ibu PKK, KWT, serta pihak-pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dari Kecamatan Pupuan itu. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya. Demikianlah laporan singkat kami yang dapat kami sampaikan, dan mohon maaf apabila dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Om Santi 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 Om.
Om Swastiastu. Yang terhormat Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian RI, yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Tabanan atau mewakili, yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tabanan atau mewakili, yang saya hormati Wakil Bupati Tabanan, begitu pula Senior Manager Muri, Pak Paulus, yang saya hormati Bapak Sekda dan seluruh SKPD, Camat dan seluruh Kepala Desa yang hadir, dan yang saya hormati kepada Desa Adat, Kedahan Adat dan Dinas yang hadir, dan yang saya cintai dan banggakan ibu-ibu peserta nyanggrai kopi masal. Ini adalah kebanggaan kita di Tabanan, karena di Tabanan ini seperti diketahui kita memiliki perkebunan pertanian yang sangat luas, termasuk perikanan yang sangat dikenal secara nasional. Sudah beberapa prestasi diraih Tabanan ini, khususnya dari sektor sumber daya alam, yaitu bidang pertanian. Kenapa kita mengambil nyanggrai kopi? Karena yang kopi ini sudah dikenal, ya, dan memang masyarakat kami di Pupuan banyak sekali yang mempunyai perkebunan, dan banyak sekali hasil-hasil kopinya sudah beberapa kali dipamerkan, baik di pasar lokal atau internasional. Untuk itu, di hari ulang tahun, sudah sewajarnya kita mengangkat potensi daerah. Jadi bukan karena muridnya, tapi karena jumlah pesertanya yang begitu besar, sayang sekali kalau tidak dicatat di dalam sejarah. Sehingga ibu-ibu yang menyanggrai kopi ini juga ikut mengukir sejarah. Jadi sekali lagi saya pesankan untuk peserta yang ikut nyanggrai, mohon Dinas Perkebunan untuk memberikan mereka sertifikat nanti satu-satu, sehingga mereka punya cerita ke depan kepada anak cucunya bahwa dulu pernah ikut nyanggrai kopi. MC juga dapat ya, gitu. Jadi ini adalah kebanggaan bagi petani kami, sehingga mereka akan terus bersemangat dan merasa diberi support, dukungan dan perhatian dari pemerintah. Oleh karena itu saya harapkan dari Pak Direktur juga para investor pengusaha yang memang bergerak di bidang kopi, mohon kiranya melirik kopi saya di Pupuan. Mohon kiranya nanti ke depan datang lagi membawa beberapa pengusaha, ya, diundang. Nanti saya temenin minum kopi bila perlu, ya. Yang penting kopi saya laku, ya, benar kan? Itu, jadi marketing harus tetap jalan, ya. Link-link harus tetap kita buka. Silaturahmi harus tetap kita sambung. Hubungan kerjasama harus tetap digalakkan, sehingga petani kita ini tidak pusing-pusing lagi memasarkan produksi kopinya. Nah, itu dari saya, dan terakhir saya ucapkan terima kasih kepada seluruh ibu-ibu yang sudah ikut serta dalam acara ini. Dan saya juga berbangga karena ikut mengukir sejarah ibu-ibu kita. Dan kepada tim dan panitia, saya dengar sampai jam 1 malam, terima kasih juga atas kerja kerasnya. Jadi ini prestasi untuk Tabanan, bukan untuk saya pribadi, tapi untuk rakyat dan masyarakat kita, khususnya pertanian di bidang kopi.
Museum Rekor Dunia Indonesia nomor 6741 2014 yang diberikan kepada Bupati Tabanan Ibu Niputu Eka Wiyastuti Esos atas rekor pemrakarsa menyangrai kopi robusta secara tradisional dengan peserta terbanyak sejumlah 735 peserta. Puan Profesor 2014 tanda tangan Profesor Dr. Gaya Suprana, Ketua Umum Museum Rekor Dunia Indonesia. Dengan bapak kami serahkan kepada Bupati Tabanan Ibu Niputu Eka Wiyastuti Esos. Karena mewakili pemerintah untuk menyerahkan penghargaan kepada Ibu Bupati. Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tabanan atas rekor penyelenggara menyangrai kopi robusta tradisional dengan peserta terbanyak. Dengan bangga kami serahkan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tabanan. Asosiasi Unit Usaha Produktif Kopi Pupuan mewakili ibu-ibu semua selaku penyelenggara menyangrai kopi robusta secara tradisional dengan peserta terbanyak sejumlah 735 peserta. Pupuan November 2014 tertanda tangan Profesor Dr. Jaya Suprana, Ketua Umum MURI. Dengan bangga kami serahkan kepada Asosiasi Unit Usaha Produktif Kopi Pupuan Tabanan. Ya, tepuk tangan, tepuk tangan. Pada kesempatan ini juga ada buku catatan prestasi Pak Dirjen. Untuk itu kami mau catatan prestasi rekor MURI yang pernah tercatat termasuk dari Tabanan Pak ada dalam buku ini yang sebelumnya pernah dicapai. Ini rekor yang ke-12 tambah 5 19 Bu, rekor yang 19 yang Kabupaten Tabanan. Untuk itu kami serahkan kepada Ibu untuk menyampaikan kepada Pak Dirjen. Iya, baik.